I know you feel like you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints in a heart to. All right, hello everyone, welcome back to This Is Live. Thank you so much. So this is Wednesday. Happy Wednesday to all of you yang you know, actually celebrating the whole week. Hope you guys are having a fantastic time. Just to let you know, that's why I'm wearing red right now. So it's apa ya kalau boleh bilang, Kong Si Fat Choy Ampau Nalai. Yeah, actually not me, you know, I'm supposed to give kayaknya ya. I mean it comes to a certain age where I think the older one sekarang udah pasti kasih ampaunya ke anak-anak. Yeah, but nevertheless, guys, I want to make a content for you guys today, as always. And welcome to This Is Live. Bagi teman-teman yang ada di sini, yang udah nonton This Is Live yang kemarin, kemarin ada dua nih yang namanya reviewnya ini. I think you guys are liking it. I think you guys are, gak tau, kalian suka gak ya yang This Is Live yang kali ini konsepnya sedikit berbeda, yang namanya review kayak gitulah. So basically, if you guys are new to the channel, bagi kalian yang baru ke dalam channelnya ini, aku mau bilang thank you so much yang kemarin udah ditonton. And if you're here again this Wednesday, I just want to let you know, thank you so much for the views. I really do appreciate it. So, jangan lupa yang sekarang ini juga, jangan lupa kalau kalian baru di sini, make sure you like and make sure you share. Jangan lupa untuk klik the notification bell. Notification bellnya ini yang bell yang kecil itu loh guys. Jadi itu sebetulnya kalau misalnya aku upload new videos ke dalam kontennya aku ini, kalian akan dapat notification yang pertama bahwa Ricky barusan upload video di dalam YouTube channelnya itu. Dan jangan lupa terakhir untuk remember to always subscribe. Subscribe nggak bayar guys, gratis by the way. Walaupun tulisannya langganan, kadang-kadang orang suka hesitate untuk klik like-nya karena mereka ngerasa bahwa ih ntar, you know, disuruh langganan, disuruh bayar lagi. No, YouTube langganannya, subscription fee-nya itu zero, no, zit, kalian gak harus bayar. Jadi jangan lupa untuk klik notification button-nya itu. I think it's one of the, you know, one of the least that you can do to me if you like my content. Kalau kalian suka kontennya aku, please jangan lupa untuk subscribe-nya itu. Alright, anyway, here it is. So you guys, make sure you watch. Okay, welcome back to me here. This is, untuk kali ini yang namanya This Is Live itu aku akan masuk untuk review satu barang lah guys. Dan barangnya ini actually ada di aku sih. Barangnya ini actually terkenal banget. Kalau kalian pernah tahu yang namanya Irvin Salted Egg, pernah dengar nggak ya? Pasti kalian pernah dengar lah. I want to review this actually. And kalau kalian klik videonya ini pasti kalian udah tahu lah ya. Maksudnya aku lagi ngebahas mengenai Irvin-nya ini, dan sebetulnya apa yang aku bahas dalam Irvin-nya ini adalah ini loh yang namanya Salted Egg ini. Sebetulnya ini nggak beda jauh sama, bukan nggak beda jauh, konsepnya yang aku mau kasih tahu adalah nggak beda jauh sama yang namanya Citato, Lay's, seperti kayak potato chip kan, ngomong apa sih Ricky, seperti kayak potato chips di luar sana gitu, nggak beda jauh lah. Tapi ini bedanya adalah dia fish skin, jadi kulit ikan dimasukin ke dalam satu kemasan seperti kayak Lay's, seperti kayak Citato, seperti kayak gitu. Nah itu besarnya juga berapa ya kalau nggak salah, ntar aku kasih lihat sama kalian actually size nya itu ada seberapa. Tapi aku mau kasih tahu ini just to let you know, it's okay, you all tell me like I'm one of those guy who actually are willing to buy anything for food. Yes, dari dulu tuh memang aku kayak gitu. Kalau ada makanan yang enak, enak nggak enak, kalau makanan dari dulu aku diajarin adalah beli aja gitu, karena makanan. Jadi I'm one of those type of person. Tapi sebetulnya kemarin pas aku beli ini juga, aku sempat mikir dua kali guys. Just to let you know, sempat mikir dua kali. Kenapa? Karena paketnya ini, aku mau kasih lihat nih, ada di sini sama aku nih. Ta-ta-ra-ta-ra. Tuh kan guys, fish skin aku lihat ya, salted egg fish skin, Irvin. Di sini ada stikernya, di atas sini ada tulisannya gini, dangerously addicted katanya. Dangerously addicted katanya. Addicted itu bahasa Indonesianya apa? Ketagihan katanya. Hati-hati katanya, ini ketagihan. Jadi oleh karena itu, jadi aku beli sih guys. Sebetulnya ini
Okay, I let you know ini kapan pertama kali aku lihat produknya ini yang namanya Irvin Salted Fish Skin-nya ini. Kapan? Aku actually waktu itu lagi terbang ke Singapura dan pertama kali aku ngelihat dan I thought yang namanya Irvin ini sebetulnya pembuatnya dari bukan pembuatnya, inventornya atau misalnya orang yang punya perusahaan Irvin-nya ini, aku kirain jujur-jujurli ya, ya Jakarta Selatan banget ya. Jujurli aku kirain dari orang luar guys, jadi orang bule. Ternyata ini dari orang Surabaya by the way yang punya ini. Jadi hashtag to proud local product bagi teman-teman yang ada di sini, local product. Aku kasih lihat ya nutrition fact-nya di sini. Overall itu calories-nya 170. Total fat-nya ada 17%, lumayan gede ya guys. Tapi enggak apa-apa lah ya. Saturated fat-nya ada 30%. Kolesterol 150 mg which is 54%. So bagi kalian yang di sini darah tinggi, stay away from this snack. Okay, just to let you know, stay away from this snack. Karena 54% guys, just to let you know. Okay, itu aja sih protein. Tapi ada vitaminnya juga, jangan salah. Jadi aku nggak di sisi jelek-jelekin di sini, tapi ada vitaminnya. Vitamin D-nya 0% deh guys, sorry. Vitamin D-nya 0%. Tapi kalsiumnya itu 2%. Iron-nya itu ada 4%. Potasiumnya itu nggak ada 0%. Jadi literally di sini cuma ada vitamin kalsium sama iron. Iron itu zat besi. You can also eat bayam untuk zat besi juga ya. Enggak hanya di ini aja yang didapatkan. Oke, oleh kita. Oke, Irvin, ini ada website-nya www.eatirvins.com. Nah, Irvin's dangerously addicted salted egg fish skins. Oke, kenapa aku review ini kalian harus tahu. Karena paket kecil ini menurut aku kecil sih. Ini sebesar paket besar Citato yang jumbo. Paket Citato yang jumbo itu harganya 16.000. Ini harganya 350.000, guys. 350.000. So literally Irvin ini adalah kalau boleh bilang fish skin salted egg makanan sultan sih, just let you know. Don't get me wrong, aku bukan sultan. Aku cuma bilang aja yang beli ini itu gok sih. Oke, ini ada juga ada stempelnya di belakang guys. Ada stempel halal ya, ada stempel halal. Jadi all good. Oke, enak banget. Oke lah, kita gas lah. Kita ngeliat sedikit sebelum aku buka, ntar aku sedikit review original sini. Yuk kita lihat sedikit yuk guys. Nah ini nih guys, jadi ada banyak dia, ada banyak. Sebetulnya nih, Irvin most popular nih. Sebetulnya di Singapura tuh lebih mahal guys. Jadi di Indonesia tuh agak sedikit lebih murah. Justru ini, bukan sedikit lebih murah sih. Aku kasih tau aja ya. Di Singapura dengan paketnya aku, nih dengan paketnya aku beli barusan yang 350.000. Di Indonesia, di Singapura itu harganya 781.000, which is 68 SGD, Singapura dolar. Gila, goks banget gak sih? Pecah abis gak sih, sumpah. And then, tuh, Singapore Irvin Salted Fish Skin, kulit ikan rasa telur asin, 230 gram. Gas gak tuh guys, gas. Dia jual yang 100 graman guys, 100 graman aja harganya 160.000 ya guys. 100 gram itu gak banyak, sumpah. 100 gram itu kayak paketnya apa ya? Ya pokoknya gitu lah guys. Tapi just to let you know, who is the owner of Irvin's? Nih, namanya Irvin Gunawan, founder and CEO of Irvin, discuss the launch of explosive growth of his family snack brand yang namanya Irvin's Fish Skins. Gila eh, gokil. Gokil sih. Sumpah ini orang katanya orang Surabaya guys, aku dengar. Jadi they are two, mereka adalah brothers kalau kalian mau lihat. Ini nih aku kasih lihat fotonya dah. Kita lihat fotonya sedikit. Dan siap ini nih. Ih, ini viral banget sih guys makanan ini. Sumpah dan enaknya minta ampun. Nah, this one. Nah, this guy. Nah, this guy. Pokoknya viral banget. This guy. Nih, mereka berdua. Nih. Wah gila sih, sumpah ini makanan. Tapi I tell you, enak banget sih guys, like super enak banget. Nih, kisah dua anak muda Indonesia yang bisnis salted egg di Singapura jauh sebelum makanan tersebut hits di Indonesia. These are the two guys yang mempunyai, ya inilah guys, yang mempunyai the Irvin Corporation kalau boleh bilang ya. Jadi Irvin Corporation. Kita lihat di websitenya guys, sedikit lah di sini, jadi kalian bisa ngeliat juga di websitenya itu. Jadi ada banyak, saatnya ada, ini kan bener kan, ada
Goks kan gak sih? Irvin's most popular salted egg potato chips. Jadi mereka gak hanya fishkin aja guys. Jadi juga ada potato chips. Jadi seperti kayak namanya apa sih? Ada namanya gitu guys. Pokoknya potato chips lah. Ada potato chips, ada fish skin, ya, ada fish skin, ada juga salmon skin. Jadi ada beda-beda guys. Ada salmon skin juga. Kita geser yuk guys ke samping. Ada juga kalau kalian mau beli bundlenya sih sebetulnya. Nih, yang big size salted egg fish skin. Nah itu guys. Nah, kelihatan kan harganya di bawah tuh, yang paling besar 230 gram. Oh sorry, yang tadi yang aku bilang 780 ribu itu dia sebetulnya bundle. Maksudnya bundle tuh bundle itu bukan nakal ya guys. Takutnya kalian bundle itu artinya adalah kamu beli satu terus dapat yang satunya, satu paket lah seperti kayak gitu. Ya, jadi kalau kalian tahu di sini 350 ribu di Singapura dolar itu kurang lebih 20 dolar lah ya guys. Ya, salted egg salmon itu harganya 1980 dolar itu by the way ya di angka 200 ya di angka 250-an lah ya, 250-an ya. Ya gitulah guys. Gila sih, pecah sih sumpah. Aduh, ini tuh ada banyak guys, Irvin's Truffle juga ada mereka. Jadi sebetulnya banyak sih yang baru-baru di ininya dia, di pilihan yang kamu mau beli itu banyak banget sih. Gitu guys. Eh, bener deng tuh kan. Tuh. Nih. 230 gram 68 dolar 40 sen tuh. Ini yang aku beli kemarin sih. Irvin's most popular subtle fish skin. Gokil sih itu, lihat tuh guys. Kalau kalian bisa ngeliat, enak gak tuh. Salted egg, curry leaves, bird's eye chili, hype cycle salmon skin, potato kazal. Aduh, ini ngeliat kayak ginian jadi lapar guys. Coba kita minum dulu deh ya. Sorry ya guys. Wah gila gokil sih. Aku cuma bilang aja sama kalian, ini enak banget sih. Aduh, gini guys. Gitu lah guys. Oke, kita lihat ini gambar-gambar sedikit dari gimana caranya dibuat. Ini benar-benar eksklusif banget sih. Mungkin kalian pagi ini gila si Ricky ngapain beli kayak ginian gitu. Parah banget, mahal banget gitu. Cuman aku mau kasih tahu aja sih sama kalian. Ini yang beli kayak gini orang tuh ya, orang yang beli kayak gini ngantri di Singapura tuh enggak mereka enggak belinya cuma satu. Mereka belinya kayak 10, mereka belinya kayak 5 gitu. Ini ada sedikit testimonial dari website-nya dia. Wah, gila sih. Oke, gitu guys. Jadi kalau kalian misalnya mau order bisa dari online shop-nya atau langsung ke website-nya juga dan order, atau enggak kemarin aku belinya di salah satu mall di Jakarta dan itu ya lumayan inilah ya guys. Tapi kurang lebih kayak gitulah. Nah, sekarang kita tes, kita buka guys. Gas. Oke enggak? Gas enggak? Gas dong. Kita buka nih guys. Kita buka nih guys. Yee! Kita buka. Oh, jadi dia ada, ya beda lah ya kemasannya. Ya 350 ribu maksudnya. Jadi di atas itu kamu bisa robek guys, langsung robek ke samping. Nah, bisa dirobek ini. Oke, bisa dirobek ke samping ini guys. Ya biasalah bisa dirobek. Aduh. Ah, udahlah. Nah, pas ya tantakan. Pas dirobek kayak gini, di atasnya itu jadi kalau kalian udah makan, kalau kalian udah makan, kalian bisa zip lagi. Jadi dia di kemasannya itu kalian ada seperti kayak air tightener gitu nih. Nah, kalian ada ininya. Jadi kemasannya itu sendiri menarik sih. Jadi you don't have to store it di mana-mana, cukup di, maksudnya di kotaknya dia ini atau di kemasannya dia ini. Kamu kalau kamu udah makan, jadi kamu nggak, intinya kamu nggak harus habisin sekali lah, bukan? Nah itu tuh, udah deh. Ini berarti dia airtight sealed tuh. Udah, maksudnya it's sealed, airtight sealed. Oke, kita buka lagi guys dan kita tes. Enak gak ya, Kevin ini? Buka ya guys. Nah. Wih, gokil sih. Fiskinya banyak guys, kita tes satu aja nih. Untuk kita tes ASMR, kita matiin lagunya. Gas. Nih, kayak gini guys, tuh. Jadi benar-benar literally it's fish skin. Kulit ikan, literally. Kita makan ya guys.
pecah sih. Oke. Okay. Gila pecah sih. Oke, okay, aku kasih tahu sama kalian lah. I let you know my review, oke? Okay? Review pertama adalah dia nggak terlalu asin. Jadi dia sausnya itu bukan sausnya sih, bumbunya, powdernya itu kayak pas banget, nggak terlalu asin. Dan dia rasa pedes nggak ada, rasa merica juga nggak ada. Jadi rasanya seperti kayak kaldu ayam ditaburin di gorengan fish skin. Itu aja sih guys. Jadi aku gimana ya jelasin lagi, coba aku sambil makan satu lagi. Gak banyak-banyak lah karena kolesterolnya ini tinggi kan guys ya. Aku gak punya kolesterol sih, cuman kayak mati dulu nih. Jadi kayak gini nih, aku kasih lihat. Bisa kelihatan gak ya? Bisa kelihatan gak? Nah itu kayak gitu. Oke gak? Kayak gini literally. Jadi dia betul guys, dia gak ada asinnya. Rasanya kayak apa ya? Kerupuk kulit ya? Ya emang kulit sih, emang kulit ikan gitu loh. Jadi rasa kerupuk kulit yang kita biasa beli yang kayak di abang-abang 5 ribu gitu, ditaburin kaldu ayam aja gitu. Gak tahu kaldu ayam atau apa sih, tapi tadi ingredientsnya ada banyak di sini. Gitu sih guys. Nah di dalamnya itu kayaknya, jadi dia taruh di kemasannya ini lumayan cukup ditimbang kayaknya. Jadi mungkin sampai sini kosong lah, sampai bawah sini kosong, terus sininya penuh. Agak berat sih guys. Tapi kalau misalnya lo addicted into salmon ini, fish skin, bukan salmon skin, fish skin, ya dikasih kurang lebih sehari habis lah ini ya. Maksudnya sehari gitu aja gone. Ini terakhir guys, ini terakhir for you guys. ASMR, abis itu aku tutup ya. Oke lah ya, kita ambil yang ini dulu. Oke, nih. Oke? Okay? Udahlah, kita tutup lagi guys. Bener-bener addictive banget guys, gak bisa berhenti sumpah. Makan satu, kayaknya pengen makan satu box. Kayak gitu guys. Aduh, gak ngerti. Enak banget sih, sumpah. No wonder harganya satunya 350 ribu. Buset. Satu potato chips itu, aku gak beli bundlenya by the way. Bundlenya itu 780 ribu. Satu ini, dia gramnya 220 gram lah ya barusan ya. Itu harganya 350 ribu. Ditambah pajak lah. Jadi mungkin 360 ribu. Anyway, cuman itu aja guys. Aku mau sedikit review yang ada di sini. Wow banget deh bagi kalian yang nonton ini barusan, yang kira-kira mau order, silakan order lewat websitenya. Atau enggak datang ke salah satu mall di Jakarta. Ada standnya di situ yang kalian masih bisa beli lah. Dan Irvin ini enggak pernah ada promo ya. Ada gak ya? Ada sih, kalau kalian beli di websitenya itu ada promonya. Cuman kalau di tempat gak ada guys. Hanya itu aja. Oleh karena itu, kalian, I wanna say thank you so much bagian kalian yang udah nonton. Kali ini agak sedikit, di mulut tuh agak sedikit basah-basah ngeliat aku makan yang namanya fish skinnya ini. Tapi enak kok, benar-benar enak di sini. Jadi reviewnya dari aku adalah, it's really really good. Is it worth that 350 ribu? Gak tahu deh. Itu yang bisa jawab hanya engkau. Hanya kalian aja di sini live first yang bisa jawab worth it atau enggak 350 ribu untuk potato chips, di komen di bawah ya guys. Anyway, I'll see you guys around. You guys, thank you so much. Have a fantastic Wednesday. Don't forget, remember to subscribe, click that like button, and remember to share. You guys take care. I'll see you soon. I love you. Peace out. I need you feeling like you want me, and I guess in a way you do. Some space to think this through. Call me on now.